Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Imi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pemirsa, kali ini pun saya sedang ada di Boy Garden untuk mengupdate lagi ya tanaman hias kuping gajahnya yang cantik-cantik ini. Oke, ikutin terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, juga share-nya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita langsung saja bersama Bang Boy-nya. Oke. Assalamualaikum Bang Boy. Ya, ini makin keren ya. Oke, kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makin lancar ya. Alhamdulillah. Dan ini kandang barunya teman-teman ya. Maksudnya baru direnov ya? Betul, baru direnov. Kandang lama ya? Iya, kandang lama. Oke. Cuma direnov aja biar lebih indah. Yang ada di jalan baru ini ya? Ya, betul, jalan baru. Pengasinan gitu ya. Dekat sekolah Nalarof lah. Tuh. Biar nggak asing lagi kalau ada kandang begini nih yang hitam-hitam di pinggir jalan ya. Belok aja ke sini ya. Betul. Dan pemesanan ini nomor WA-nya Bang Boy aja iya, gitu ya. Betul. Boleh ya. Nah, kalau betul kita langsung review lagi nih. Oke, siap. Karena stoknya tuh ya pelan-pelan ya di sini ya. Dari sini dulu kali ya. Iya, Ada Monstera Min. Min. Size. Min tuh yang begini ya, size sudah gede. Gede ya. Ada 4 daun ya itu ya. 4 daun. Udah robek-robek. Dikasihnya ini tak kasih harga di 5,5. Buce banget. 5,5 juta saja. Pucukan gitu ya. Iya, pucukan. Oke. Terus selanjutnya kita ngintip di nah ini ada Montai. Betul, Montai. Size yang sudah jumbo pula ya. Iya. Gede banget, Bro. Apa ini Japan apa gimana? Japan lab ini. Udang lab ya. Oh iya dah, udah kelihatan tuh Bang. Kuning berat ya. Iya. Ini berat ini. Iya, 5 stang ya. Iya, 5 daun ya. Iya, udang roset gitu ya, udah siap pajang. Dia kayak cream blue. Ih, mantap. Ya. Udah mulai gitu ya, cream blue, cream blue. Iya, kuningnya dia mirip ya. Jadi warnanya dia lebih ketika iya. Gitu. Jadi dikasihnya kasih harga murah deh ini. Di 4 juta aja. 4 juta apa? Senego. Bisa nego deh. Oh begitu, bisik-bisik aja ya. Yodi. Oke ya, begitu aja ya. Tuh mantep banget. Nah ini kalau mau ada versi ekonomisnya. Bonggolan. Bonggol, ini bonggol gede. Waduh. Ya. Bonggol dari dia. Buat bibitan ya, mantep ya. Buat bibitan. Ini bonggol gede banget, cuman masih bisa tunas lagi. Bisa pastinya ya, kalau bonggol begini. Iya. Nah gimana ini kira-kiranya? Kasih harga di 600 deh spesial. Ish, mantap. 600 tuh iya. Dikasih bonggolan. Oke, Japan Lab ya. Iya, kalau mau ada yang lebih ekonomis ada. Ada yang segini. Iya nih, ada. Sama ini juga. Oke, ya. Kuning juga ya. Kuning dia. Oh, udah jadi juga ya. Udah jadi. Dikasihnya ini di 2,5 aja. 2.500.000 saja. Iya, begitulah ya. Lanjutnya beginian gimana nih? Ada SS apa gimana? Ini SS-nya lagi kurang belum, sehat ya. Kesini aja. Sehat ya. Wah, ini minor ya? Iya, ini wet wizard. WW yang sudah begitu. Betul. Gimana kalau begitu? Tinggi. Spesial kita kasih harga di 75 aja. 75? 75.000. Oh, maksudnya rata apa gimana? Hah? Bebas pilih lah. Bebas. Iya. Kalau yang ini satu beda ya. Nah, gitu maksudnya gini ya. Iya, betul. Berapa ini? Oh ini tak kasih harga di 100 deh. Siapa cepet aja kalau ini. Oh iya begitu kalau gitu. Oh ya. 75 sama 100. Iya betul. Ish, oke. Tapi udah begini ya. Wah, ini cakep. Waduh. Ini marble semua nih. Iya tuh. Kalau wet wizard mantep, memang ya. Agak sedikit lebih langka dibanding WK, iya. WP ataupun PP ya. Ini beruntung banget tuh dapat beginian ya. Betul. Putihnya keluar. Lanjut ke sini. Nah, ini ada strawberry set. Nah, ini yang udah siap ready siap ini. Siap ready, udah sehat ya. Hmm? Jadi enak kita jualnya. Nah, ini tak kasih harga di 200 saja. 200. Hmm. Ini juga bisa dipotek lagi ya. Bisa dipotong-potong. Silakan. Udah bisa dijadikan versi ekonomi sama di 200 juga. Oh, di nah, 200. Nah, ini ada nih yang murah nih. Mas nih. Ini isinya banyak. Oh begitu. Ini pucukan satu kan, anakannya nih. Kita kasih di harga 150 aja. Oh 150. Oke. Oke. Nah ini Japanese-nya kurang begitu sehat ya. Belum. Kesini apa ini? Ini ada angustatum. Angustatum, Simonium Collection ya. Iya.
tak kasih di harga 200 aja. 200 aja udah menuju 5 tahun ya. Oh, iya. Ini ada skin Dapsus yang Scream Blue. Oh, Scream Blue. Kalau tengah lu jet satin min. Ini di harga 3,5 aja. 350. Oh, udah mau 2 ya daunnya. Iya. Nah, ini ada Burlemak Flame yang rare yang ya, sekarang mulai ini ya. Iya, betul. Viral ini. Yang robeknya nanti ya. Iya, betul. Ini Monstera jenisnya. Iya. Ini kalau yang 4 daun, ya. Ini 2,2 ya. 2,2 jutaan. Ya, 4 tahun. Ini murah banget, Mas Jimmy tahu lah pasarannya. Oh, begitu. Iya. Nah, ini kalau yang 3 daun memang ada tinggal 3 satu daun. Nih. Kita kasih spesial aja nih, kita kasih harga di 2 juta aja. 2 juta yang ini. Iya, betul. Iya. Selagi ada gitu ya. Iya, ini juga udah habis stoknya tinggal. Terus ini Magni apa sih? Oh, ini Magni Ori. Oh, yang batang kotak Mas. Iya. Niuk ya. Kalau gini sih sekitaran harga di 400. 400. Iya, karena yang induk ya. Induknya. Oke. Ya, lalu induk-induk ini dicolok-coloknya ini? Kalau induk sebagian sih belum Mas. Oh, nanti belum. Sana aja kali nanti. Iya, ada kita ngintip-ngintip induk aja ya. Iya, ngintip-ngintip aja. Siapa tahu main di sini nggak kaget. Oh, induknya ada ya. Iya. Maksudnya ini mau apa? Iya, buat indukan belum semua. Belum. Oh, yang ngintip aja ya. Iya. Paling yang kesini yang beginian. Nah, ini masih ada di sini. Misalnya Billy, gimana kabar? Ini Billy Far ya. Ekonomis ya? Ekonomis banget ini. Cepet-cepet aja ya, 1,2 aja. 1,2 juta yang ekonomisan ya. Ekonomisan kan? Ini Flobe ada yang sedaun ya. Oh iya, ini mah Flobe ya. Flobe. 75 aja. 75, iya. Nah, kalau ini mau yang gede ada di harga 300. 300 yang ini. Ya, Flobe. Itu ini ada Jepang. Jepang. Poteh apa koneng? Ini putih, Bobe. Berapa itu? Di 2,5 aja. 250 ya. Iya. Nah, putih juga udah mulai langka ya. Ada skin Dapsusan yang hologram. Hologram. Ini tak kasih harga di 300 spesial. 300 aja. Iya, ya, karena hologram ya. Iya. Ini violin gimana? Oh, ini violin yang sedaun. Iya. Ini sama di 75 juga. 75. Maksudnya stok-stok begini ekonomisan ini bisa dicolek-colek lagi? Bisa. Request maksudnya? Bisa, bisa, bisa. Ini ya, karena sini ada ya satu-satu gitu ya? Iya, karena habis. Oh iya. Kalau mau stok banyak, kok bisa di request? Bisa, bisa. Oh gitu, sama Bang Boy. Oke, ini gimana nih? Nah, ini agak kurang belum siap jual ya. Nanti ada sesi yang disiap jual Mas. Oke, kalau gitu kita langsung ke mana? Ini. Apa mode? Apa gimana? Oh, ini Red Chamberlain. Oh, ini yang rednya. Kayak modernum gitu ya itemnya ya. Betul. Ah, kalau biasanya sih orang bilang itu ada yang bilang Red Modernum, ada yang bilang Red Chamberlain. Chamberlain. Tapi dia udah punya nama, saya lupa namanya apa. Oh ya gitu ya. Tapi ya, dari Chamberlain. Iya, betul. Dikasih orang ini. Ini masih lumayan sih harganya di 2 juta. Oh, 2 juta. Ya, ya siapa tuh mau ngindukin gini ya. Nah, silakan. Oke lah. Terus ini juga ada VCG induk kalau mau. Oh, ya. Ori apa gimana ini? Ini hybrid. Hybrid. Bilangan dari King-nya. Dari ini apa? Dari King-nya. Dari King. Ya, ini hybrid dari King VCG. Tuh. Tapi udah gede banget ya. Ya, udah gede banget. Siap buat bola. Gimana ini ngangkutnya ini? Ya, ini kalau mau buat taruh di depan rumah. Berapa sih ini? 5 juta nego. 5 juta bisa nego ya. Iya. Karena gede sudah gede banget. Halo. Tuh oh, kan. Bisa menutupin teras. Lah. Oh iya ya. Ini aja di bawahnya harus 2 orang. Harus 2 orang. Ini gimana? Dicolek enggak nih? Siri. Oh, ini siri biasa. Induk buat juga induk, tapi. Iya. Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Berapa aja? Bingung sih kalau siri itu harganya. Jangan bingung dong. Baik, tak kasih di harga 200 deh. Tuh kan 200 buat induk ya. Iya, ini udah. Aduh, udah siap ya. Nongkol. Mantap. Ini kita udah silang-silang iya juga. Kalau ini gimana nih kabarnya? Udah cakep-cakep gini. Sama ini juga kita jual. Ini yang apa? Nah, ini apa? Varian dari Red Steam ya. Red varian Steam. Dari Red Steam. Oh, ini baru udah pada sehat semua nih. Udah siap ya, gitu ya. Ini tak, ya ada 2,5 ya.
250 ya. Oke. Okay. Sama ini varian Forgetti, sama di 2,5 juga. 2,5an dah begitu. Ini varian Blue Pup. Blue Pup. Dia ngeblue. Ya kan? Ngeblue. Sama di 2,5. Oh, 2,5 rata-rata begitu ya. Ini karena emang proses dari kemarin dia rontok, ya. Sekarang udah sehat. Sudah ada makanya pasien kita ya. Kita kasih harga juga murah lah 2,5. Oh, kalau dulu gitu. Kita jualnya 7,5 karena ini emang belum perfect form, makanya kita kasih harga di 2,5 aja. Sekarang malah udah oke okay ya. Iya. Maksudnya rata ini kayak gini. Iya, dulu bagus karena dia adaptasi dari panas ke adem di sini. Dia rontok, Mas. Iya, begitu lagi ya. Cuman sekarang udah mulai normal. Udah. Maksudnya 2,5 juga begini. Samain aja deh. Oke, udah rimbun-rimbun begini ya. Rimbun-rimbun banget. Nah, ini ada nih yang bagus nih. Ini Portilai XDF. Portilai XDF. Iya. Oke. Okay. Ini spesialnya 2,5 pokoknya ya, 250 yang koleksian kuping gajah hibrid gitu ya. Hibrid ya. Iya. Di sini rata-ratanya ya. Bagus. Cuman ya. Hibridnya dari bibit yang bagus. Cantik ya. Iya, dari Blue Puppy, Red Steam, iya, Forgetti. Iya gitu. Ya. Ya kelihatan ya tadi ada Red Steam, ada Blue, ada Forgetti. Betul. 2,5an begini. Kalau begini mah gedean ini. Kalau ini mungkin beda ya. Beda ya, gede ya. Deh kalau kayak gini nih. Ini dari apa ini nih? Varian Blue Pup. Blue Puppy ya. Tunggu oh blue mantep gedenya ya. Main daunnya ininya Mas pada kuning Mas. Masih ada pasti lagi. Iya. Ya. Kita antar dulu deh. Oh yang nanti juga dikasihnya milihin yang cantik. Milihin yang bagus ya. Yang kita nggak gitu mau ya. Kita nggak mau ngasih yang nggak sehat. Yang penting mah jenisnya tadi diintipin dulu ya. Betul. Ini gimana betul? Cakep banget ini. Betul ini juga sama silangan dari Portilla XDF. Jadi induk mantep ya gedenya ya. Ini induknya lumayan kalau kayak gini di 2,5 juta. 2,5 juta. Karena ya free Portilla gitu ya. Iya. Nunggunya yang jadi nyampe begini ya. Portilla X Duck Form. Mm-mm. Dasarnya dia tuh jadi iya. Dia bentuk ke Portilla. Tapi dia punya duck-nya duck gitu, gitu. Makanya XDF itu ya, duck betul. Form. Oh begitu. Yang ini kalau mau lihat Blue Pup Orion-nya, dasar Orion-nya kayak gini. Nah, dia nggak perlu desain bikinin, dari jauh juga udah blue dia. Gelap, ya. Iya dia nge-blue, jadi ada sinar warna ungunya. Ya, tapi ini itu mah belum. Belum ya, masih set down-nya. Kita geser lagi, ngintip di sini yang boleh mana. Ini apaan ini? Ini belum dijual. Ini boleh deh kita lepas deh sel satu ini. Iya. Ini kalau orang-orang bilang ya, apa ini sih? Kayak HU butterfly. Oh. Oh, ini anaknya banyak ya. Anaknya satu. Tapi emang dua dari butterfly ini ya? Iya tuh. Iya. Oke. Okay. Ini kayak gini masih mahal Mas. Masih 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Karena begitu hanya hibritan dari biang yang HU. Iya. Itu kan bisa dilihat ya. Iya. Uratnya ya. Makanya anaknya banyak. Dia 1, 2, 3. Cabangnya udah bisa di gituin ya, indukin ya. Iya. Betul. Yang ini mah terang begini. Yang segini-segini gimana? Oh ini bisa nih. Bisa kali ya. Tuh. Nah, ini kecilan dari Portilla XDF nih. Oh ini dari split. Ya dari split. Ini kalau mau dari split 1 juta. Iya, 1 juta ya. Ya split dari sana ya. Sama dari sana tadi ya. Iya. Oke lah, begitulah. Ini varian dari Fosherman. Fosherman. Variannya. Ini kelihatan ini ya. Iya. Unik. Unik dia. Ini 1,5. Betul guys. Karena ini sudah nyata begini ya. Iya. Yes. Kita siapin jadi Indo. Kalau ini gimana nih berjajar ini? Kalau ini ada sebagian kita jual. Oh. Eh, pasukan apa? Papi? Sama papi juga. Sama ini 2,5 juga. 2,5. Oh begitu. Kalau iya. Ekonomisan segitu ya. Iya. Tinggal di request koleksi aja. X apa gitu ya. Nah, ini kalau ini Tejula Sawangan sebutannya. Maksudnya asli lahiran sini? Iya. Tejula. Ini udah kirim-kirim jauh kita udah ke Thailand juga ini. Berapa itu? Kalau ini 1,5. 1,5 ya. Tejula. Harga ekonomis. Begitu. Murah lah kalau segitu. Pokoknya beda lah lokal kita tadi. Nah, ini gimana nih kabar apa nih? Simonium ya? Ini anthurium spesies. Oh. Namanya Clavigerum. Kirain saya Simonium itu apa? Oh, Clavigerum ya. Karena Parigata jadi ini ya. Atau disebut juga Obotatum. Nih ada varigatanya nih teman-teman ya. Ini harganya masih
Pedes apa manis? Karet 5 ini. Ya. Ini segini di harga kisaran 150 juta. 150 juta. Karena kelapa gerum. Iya. Yang ejonya aja laris ya. Iya. Mantap. Kalau secara ininya, secara Indonya sebutannya dikenalnya antrim paya. Pepaya? Iya. Oh. Lebih dikenalnya. Yang disebut paya tuh begitu. Ternyata iya. Mah ini kelapa gerum. Iya, betul. Nah, ini hitam lagi nih. Ada apa manik disebutnya? Ini dari Red Steam. Tuh. Oh, ngerek banget ya. Cuman dia kriwel belakang ini. Waduh, ininya juga listnya begini ya. Iya, kriwel. Ini induk sih, Mas. Cuman kalau mau ya boleh di 1 juta. Kalau mau silakan ya. Ini beda tipe dia. Tuh. Pertama dia ngeriting, ngeriting. Bisa dilihat daun tuanya. Uh-huh. Dan dia manik merahnya itu bagus, kental. Nonjol ya. Dan tangkai daunnya dia hitam, merah. Oh, mantap. Memang disiapin terus kita pisahin kalau jenisnya bagus, ya. Itu kita pisahin buat kedepannya jadi induk. Buat indukan dari induk ini ya, ada ya. Gen-gen yang bagus gitu loh. Silakan aja. Selanjutnya kalau mana yang boleh? Kalau ini panjangnya apa sih? Itu Ferrari. Oh, Ferrari. Iya. Kayak gini sama? Sama. Ada yang colek nggak? Yang ekonomis. Oh iya, sama Ferrari ya. Kan paling ini tinggal bonggol-bonggol sih. Oh, ya. Oh iya. Paling kalau mau yang ini nih, Mas, nih, Mas. Yang ekonomisnya? Iya. Ferrari gitu ya. Iya nih, ini dua tunas sih, Mas. Cuman ini ada bahan farnya nih. Iya, keriting begitu ya. Iya. Paling kalau mau di harga 3 juta. 3 juta. Iya, gitu ya. Iya, Mas. Cuman udah ada bahannya ya. Oke. Okay. Ini pisahin, ini belum dijual dulu. Ada. Nah, mana yang kita colek lagi? Nah, ini intinya ini. Mah tadi yang itu ya 2,5-nya kalau nyari-nyari yang tadi ya. Ini Red Steam sama kalau kita dapet itu sama Radikan. Tapi bisa dilihat ya, dia kayak Radikan tuh. Oh, stangnya ya, yang stangnya. Itu ya. Merah ya. Banget. Antrim siri gitu maksudnya ya. Betul. Tuh. Merah banget belakangnya itu. Jadi Mas. Cenderung ke sana ya. Iya. Jadi dikasihnya ini 1 juta. 1 juta walau karena kecil pedes. Nyata pedesnya. Oh, iya, gitu. Itu kan. Merahnya bisa disorot. Iya. Keren banget. Mantep ya. Taruhlah di lemari ya. Iya, nyala. Taruh di lemari. Nah, ini ya, gimana nih kabar yang lainnya ini? Nah, ini ada lepas nih. Misalnya ini kayak tapi X daktil. Sirih juga. Oh, sirih. Iya, radikan juga. Ini panjangnya tadi kayak daktil ya. Ya, ini tak kasih sirih, ada ternyata. 2,5 deh. 250. Oke. Okay. Satu stoknya. Nah, nah, kalau mau yang induknya ini ada. Iya. Nih. Apa sih? Dari varian Desleri. Desleri ori apa gimana? Bukan, ini variannya. Hybrid. Hybrid. Ini udah hybrid kan. Tuh. Ini dari spritannya, Mas. Bulatnya mah kelihatan ya. Iya, nih. Sama. Mm-mm. Jadi yang boleh ini ekonomisnya. Iya. Ini di 5,5 deh. 550 ya. Iya. Oke. Nah, ini gimana nih? Sih. Oh, ini HU. HU ori. HU ori belum itu, Mas. Mau buat induk. Biarin dulu. Kalau mau ini ada silangan dari Dax Panama. Sama Luxury. Nah, ini induknya nih, Mas. Ini spritannya. Ke sini. Iya nih. Ini yang bulat. Luxury sama ini. Sama Dax Panama. Dax Panama. Iya, ini ada satu nih 5,5 deh. 550. Iya. Yang ini ya. Iya, ini tinggal satu doang nih. Yang pecinta ini makanya paham kayaknya. Paham apa ya. Gitu ya. Ada Queen Clary Reward. Nah, ini dia reward-nya. Reward-nya habis. Makin jos ya. Makin urut ya, makin asik ya, gitu apa gitu. Dua, Mas. Ih. Keren banget tuh. Jadi dikasih orang nih, mantep banget ini. Yang spesial nih, murah. Heeh. Uh-huh. 600 aja. 600 ya. Gas. Oke, silakan. Kalau begini gimana nih? Nih, ada daya tariknya. Oh, ini. Mantep banget kelihatannya. Disebutnya itu yang kayak tadi enggak sih? Super Noob, sebenarnya namanya Super Noob. Noob, Super Noob. Iya. Oh. Masih dari nah, apa sih? Varian Fosterman juga, cuman dia udah punya nama. Ini mah udah mau induk apa gimana? Mau induk sih, Mas, cuman kalau dijual lumayan, dulunya juga lumayan. Misalnya itu. Kisaran 4 juta. 4 juta ya, lah. Ini kan kita mengabarkan informasi ya. Iya, betul. Bahwasanya kalau main di pengasinan ada indukan begini dah ya. Iya, betul. Ini juga Clary apa nih? Ini Queen juga. Queen. Ya kalau bilang pagoda lah. Mm-mm. Sama ini, Mas, jaga 500-an. 500 ya, buat indukan ya. Ini yang kayak Delta Force. Oh, iya tuh. Apa hybrid apa ini? Clary. Ini hybrid Clary. Clary Delta ya? Iya. Oh, berapa ini?
Ini 7,5. 750 karena udah size begitu ya. Asli kayak Delta Force. Oh, deltanya lebih itu ya. Tegas. Cenderung ke Delta. Terus bisa request-request yang beginian ya? Bisa. Oke. Nah, sebelah sini pun makin cantik-cantik lagi ya. Ini size-nya udah oke nih. Oke banget. Yang disebut apa lagi? Ini silangan dari Dakonic. Dakonic ya? Iya. Waduh. Cuman dia itemnya dapat ke Dakonic, cuman listnya kayak dasarnya ini Dakonic sama Red Steam. Oh, gitu aja. Dasarnya ya. Iya, iya. Iya. Makanya dia ada list putih ini, list dari Red Steam-nya. Itemnya ke Dakonic. Ini takas spesial di 7,5. 750. Ya, murah itu. Iya. Terus ini 4 GTI yang black. Oh, 4 GTI black-nya. Black velvet terkenalnya. Iya. Tuh. Ini tak kasih murah deh, 300 aja. 300 yang ini mah ya. Murah ini. Daunnya udah segini ya. Terus ini. Ini HU sama apa? Sama papi. Papi. Hitam begini ya. Oh, ini kelihatan tuh HU-nya. Nah, ya? Ini urat HU-nya. Iya. Hitamnya dia ke papi. Papi. Ini di 1,2. 1,2 juta. Iya, iya, silakan tuh. Arena ini ada begini. Ini Red Team sama Magnificum. Aduh, tebel ya daunnya, Mas. Jadi magnumnya jadi cantik gitu ya. Iya, aduh, iya kepikiran ini. Magnumnya itu ya, ngeblok merahnya keluar. Nah, jadi gimana nih? Ini tak kasihannya 300 deh. 300 sudah begitu ya. Udah cakep banget. Unik sendiri. Terus nah, ke sini versi ekonomis tak kasih deh. Yang papi-papian apa gimana? Iya, ini varian Blue Pup. Papi hibrid apa gitu ya? Ya, ini varian dari Blue Pup. Ini tak kasih harga di 150 aja. Ratanya? Iya nih, bentar kita cari. Begitu. Papi Blue ya gitu. Iya betul. Ini sama 150. Ini 150. Iya. Buat bibitan lumayan ya. Iya, tapi dia udah kelihatan Mas kecilnya iya, juga dia ngeblue itu. Ngeblue begini ya. Oke. Tinggal berapa sih Mas emang? Ya atau bisa nanti request iya, via WA gitu ya, intip-intip lagi ya. Betul, betul. Kalau lanjut di WA kan bisa satu tahu nutupnya akan berikutnya. Betul Mas. Oke. Nah, ini yang Papi Nero. Nah, juga Nero cantik. Panjang ya. Dikasih berapa? Ini lagi? Dari Legend dasarnya. Legend tapi Legend ori dulu. Ini tak kasih harga di 150 aja. Oh, sama. Samain aja. Ekonomisan ya ini mah ya. Tuh ini yang hitam banget, 150 gitu. Loh, nggak bakal nemu. Iya, silakan. Karakternya udah jadi ya. Udah di sini ya. Ada bibitan dari sini. Sama terus juga. Masih di posisi 150. 150. Oh, juga. Iya. Tinggal pilih aja. Ada varian Deslery, ada Blue Pup. Oke. Deslery sama Blue Pup ya, dari Papi ya. Betul. Oke. Kesana juga ada lagi. Ada. Yang ini size-nya agak gedean. Ini apa, sakit lagi sakit. Oh, sangat ya ini ya. Lagi sakit dia, Mas. Ini yang gedean ya ini ya. Nah, ini sama varian dari Blue Pup juga. Oh, maksudnya masih di posisi 150 yang ini, Mas? Iya, sama, Mas. Oh, kalau ke sini ya. Iya, kalau ini beda nih, ini udah beda. Kalau ke sini mah yang gede ini ya. Ini 4 GTI. Sama apa ini? Oh. Ini 4 GTI yang dark juga sebenarnya, Mas. Oh. Cuman itemnya belum keluar banget. Oh, gitu. 4 GTI dark-nya. Iya. Berapa ini gedean ini? Sama di 2,5. 2,5 aja yang gede gini ya. Oke. Betul. Ini item apa nih? Itu yang dari varian Blue Pup. Oh, gedenya begitu. Makin jelas ya. Tuh. Ini kita kasih di harga di 400 deh. 400 yang ini ya. Oke, mau pilih yang ekonomis versi ini atau yang ini? Ada sepatu Mas jadinya. Jadi bisa kita pilih-pilih dah. Nah, ini yang bagus nih Mas. Ini sama Red Team sama Regal. Sama Regal ya. Tinggal satu nih. Ini di harga 400. 400 aja yang ini ya. Iya. Terus ke sini lanjut ada. Ini aja nih yang bagus. Tuh. Papi lagi. Papi ya, Papi juga. Ini sama Regal juga. Sama Regal. Katakan Regalnya dia. Kasih ini 400. 400. Terus yang ini begini ya, agak panjang ini. Benar Carlos ya, dengan Carlos atau Carla Blegi Cibodas. Jadi ini disebutnya Carlos. Iya, silangan Carla sama Warok. Sama Warok. Ya ini dia kalau ini bisa gini
nih mas? Bisa lebar panjang jadinya ya. Oh, dia lebar uratnya cuman urat magnificum. Urat magniwarok itu dah ya. Uratnya. Bisa man ini begini. Bisa panjang banget. Bisa begitu panjang. Ini masih rare lah. Iya. Kita kasih harga di 1 juta aja. 1 juta karena ya, begitu ya. Oh, gitu. Yang blue yang gede gini? Oh, ini yang magni sama blue. Sama blue. Oh, iya jadinya mantap ya magni ya. Iya, magni sama blue puffy ini. Jadi magni juga di diam bisa di bisa diapain banget ya mantap ya. Iya, emang kalau magni itu sama puffy masih bisa. Iya. Jadi hasilnya malah mantep lagi ya? Iya malah keren dia, udah warnanya blue, uratnya urat magni. Iya, makin berkarakter lah. Makin berkarakter. Berapa udah berkarakter ini? 500 aja. 500-an. Iya. Ya. Ini sama? Hah? Nah ini kalau ini dari Forgetty-nya, malah ini Forgetty sama blue pup. Sama blue. Iya, cuman ini dia bakal ngebuta kok. Iya, belum masih nempel ya? Iya belum nempel. Dikasih? Sama di 500. Yang 500 intinya ya. Jadi ada varian ya. Sesuai varian juga harga itu. Ke sini apa lagi nih? Ini ada varian dari Hopmani. Hopmani. Sama ini yang ini varian dari Hopmani aja. Hopmani ya. Iya dari Hopmani. Ini 300 saja. 300 yang ini mah. Betul guys. Mana lagi nih guys? Ini banyak sih ya. Banyak ini masih banyak. Tuh. Yang kapuratnya nih. Apa? Desire apa ya? Iya, Desire sama Hopmani. Hopmani. Jadinya cakep deh. Ini tak samain aja deh di 300. Oh, aja. Yang 300 yang sini mah. Nah, ini ada silangan tadi yang sama Daconic. Daconic sama Apa namanya? Sama Red Steam. Begitu. Cuma ini kita nyisain satu. Oh, iya ini mah ya. Dijual kan ono kan? Ah, bisa lama ya. Iya. Oke. Okay. Betul, mas. Jadi kita harus nyisain untuk ini juga Forgetty apa ini? Nah, ini Forgetty. Waduh, kelihatan ini. Benar ya. Tuh. Udah nempel ini. Udah ya. Nempel ya. Tuh, Forgetty biasa sih. Oh. Ini murni ya. Berapa ini? Tak kasih di harga 200 aja, gede banget. 200 dah ya. Tuh. Karena belum bersilang ya. Iya. Silakan. Terus cari lagi ke sini. Tuh karakternya juga oke ini. Itu belum dijual. Aduh. Buat induk. Kalau karakter unik kita kumpulin mas. Iya. Nah ini Forgetty yang dark juga. Forgetty darknya ini ya kelihatan. Tak kasihnya. Berapa? 300 deh. 300 deh gitu. Ya. Jadi kalau nemu-nemu yang unik di sini pun langsung aja ya kalau iya benar. Nah, kalau kita penasaran itu. Gelap ini varian Hopmani juga. Hopmani yang gelapnya. Berapa lagi? 300. 300. Sesuai kelompoknya juga ya. Iya. Ya. Terus kalau ke sini mah varian-varian ya. Variannya banyak kok. Sudah agak kurang. Iya. Nah, nih kalau mau nih Mas. Ini yang boleh lagi. Ini dari Radikan nih. Radikan sama Red Steam. Red Steam juga ya? Sama kayak Ono, cuman ya. Dia hasilnya kayak gini nih. Cuman dia batangnya tetap batang Radikan. Radikannya kelihatan ya. Iya. Cuman dia lebih panjang. Oke, itu tinggal satu nih. Ya. Dikasih harga 3,5 aja. 350. Begitu ya. Iya. Oke. Oke. Jenisnya ya lebih cenderungnya gitu ya. Ya, koleksian bibitan yang unik-unik ya. Betul. Oke. Oke. Ini gelap. Ini klasik banget ya gelapnya ya. Iya, betul. Oke nih. Dikasih apa sih namanya? Itu Magni sama Papi, tapi Papi jadul. Oh, Papi jadul lah itu ya. Kalau dulu dikenalnya Marmoratum AFF. Oh, gitu. Marmoratum AFF tuh yang ini. Tapi makin keren ya pasiknya ya. Cuma yang kayaknya udah hibrid. Dikasih nggak ini? Ora. Ah, ora. Nah ini apakah kesini? Ya kesini. Yang boleh maksudnya apakah yang boleh? Ini ada nih Queen. Queen. Iya ini. Mantep ya. Kecil-kecil tapi gitu ya. Uratnya joss. Udah joss. Berapa ya ini ya? 200 kali mas ya? 200. Oke. Terus mana lagi kah? Begitu. Kayak begini bonggolan apa ini? Unik ya? Oh
ini dikasih nggak nih? Oh enggak, jangan dulu deh. Belum ya, pokoknya masih banyak yang belum nih. Paling kalau mau mana? Nah, ini nih kok. Oh ada. Apa ini papi? Red. Ini dari Red Sim, silangan sama kristal yang dark form. Oh, lebih komplit ya dark form sama itu ya. Ini ada dua plan khusus saja. Tuh, Red Sim sama clary dark form gitu. Kristal. Iya kristal dark form ya, kristal dark form. Jadinya kita berapa? Kasih harga di 7,5-an. 750-an. Ya, cuma ada dua. Stok yang ini aja. Ya, kemarin dia udah terbang. Oh, iya. Jadi teman-teman yang pecinta begini pasti ya cocok. Silakan. Keren dia. Kalau penasaran kepo-kepo aja ya. Nih nomor WA-nya Bang Boy. Nah, ini ada lagi. Tuh, yang ini juga sama ya. Betul. Apa? Red. Dari varian Red Steam juga tuh merah. Ah, mantap ini. Kasih harga di 3,5. Oh, ini mah 3,5. Murah nih, tak kasih harga murah masih nempel bonggol. Oh iya. Kalau yang tadi mah kan 7,5 ya. Yodi. Yang ini mah 3,5. Ah, tinggal dipilih Yodi gitu. Terus mana ini? Waduh, oh, banyak. Tinggal ini tanduk-tanduk. Tanduk-tanduk. Kalau tanduk-tanduk kalau mau kasih di harga 100 ribuan ya, oh, bebas gitu. Pilih. Bebas rata gini ya. Iya. Tuh, oh, oh gitu. Request aja gitu. Iya, request gua yang mana. Itu nih jenis-jenisnya ya. Iya. Iya sampai oh iya. Nanti bisa diintip ulang ya. Ya cuma udah siap tanam di sana. Oh. Kita kirim pakai ininya apa namanya? Udah langsung media apa gimana? Medianya dia, akar bagus dia. Jadi gitu. Udah pasti aman dikirimnya. Pasti aman. Oh. Ya paling ongkirnya doang Mas yang agak mahal. Iya, itu mah ngobrol aja kan. Iya. Benar. Oh. Jadi biasanya kalau yang jauh-jauh kasihan. Oh iya. Di sekitaran Jakarta, Jabodetabek lah. Masih terjangkau. Masih terjangkau, paling 3 kilo kan 30.000. Iya, gitu aja ya. Iya, betul. Jadi ini ada lagi apa? Enggak. Oh, nah, udah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Bang Boy. Sudah menginformasikan ya buat kita semua tuh. Silakan mampir-mampir gitu. Mampir-mampir dong. Apa ngopi ya? Begitu aja. Ajak Mas Kimi aja ngopi di sini. Waduh. Tercari. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi ya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.